Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa rabbil ala umurid dunia wa ad-din Wassalallahu wa salama wa baraka Ala asyarafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Para pemirsa, salam TV yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Azza wa pertemukan kita dalam acara kajian kitab yaitu syarah al-aqidah al-wasitiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan dan yang punya matannya itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa secara akal ya al-adillatul aqliyah ala intifai tamasul bainal khaliq wal makhluq. Dalil-dalil secara akal ya yang menunjukkan bahwa uh, tidak adanya ya, tidak adanya uh, tamasul. Tidak adanya uh, apa namanya ini bandingan ya, tidak ada bandingan, tidak ada E, permisalan ya antara makhluk dan sang kholik, ya antara sang kholik dan makhluk tidak ada apa namanya ini permisalan tidak ada bandingan ya antara kholik dan makhluk ya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu Di antaranya e, yang disampaikan oleh ashir ya ada beberapa hal ya dari beberapa sisi bahwa memang tidak mungkin sama antara kholik dan makhluk ya. Pertama, beliau sampaikan ada beberapa hujah ya. Ada beberapa hujah. Kita singkat aja karena ini meroja'ah. Agar pemahaman kita ini nyambung kembali gitu. Karena pembahasan yang akan kita sampaikan kali ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya gitu kan. Jadi yang pertama beliau sampaikan, kenapa tidak kenapa tidak mungkin ada tamasul ataupun apa namanya ini persamaan. Tidak mungkin sama antara khalid dan makhluk. Tidak mungkin semisal gitu kan antara Sang Khalik dan makhluk. Pertama dari satu sisi bahwa tidak mungkin ada tamatul atau tidak mungkin ada uh, apa namanya uh, apa namanya persamaan antara Khalik dan makhluk itu dengan keadaan apapun, dengan keadaan apapun. Di antaranya umpamanya sebagai contoh ada. Manusia atau makhluk ada, Allah ada. Tapi adanya Allah itu wajibul wujud namanya. wajibul wujud dia wujudullah itu wajib itu. di apa namanya ini keberadaan Allah itu wajib dan dia azali ya tidak didahului oleh tidak ada sementara makhluk itu keberadaannya itu mungkin mungkin dilwujud dalam pengertian bahawa dia didahului oleh tidak ada dan akan sirna kembali ah ha, kan begitu ya Kita ini ada sekarang, mungkin tahun uh, ini 2022, mungkin nanti 2070, mungkin kita tidak ada lagi atau 2050 sudah hilang ataupun lebih cepat dari itu gitu kan? Ini kita ini dahului oleh tidak ada dulu, baru ada, nanti sirna kembali, nah, kembali berpindah ke alam barzah dan seterusnya dan seterusnya begitu kan? Itu dari satu dari satu sisi itu. Yang kedua, tidak ada juga uh, persamaan antara makhluk dan sang khalik dalam perkara sifat dan perbuatan. Tahu kita manusia ini punya sifat, ya. Tapi sifat kita tak sama dengan sifat Allah. Kalau sifat Allah itu, ya, dia adalah apa namanya azali, ya, azali sifat-sifat Allah Azza yang bersifat sifat zatiah umpamanya, ya. Uh, tidak seperti makhluk, seperti sifatul kalam pamannya. Sifatul kalam makhluk ini kan dari dulu uh, dari awalnya nggak bisa bicara kan. Nanti tunggu lima tahun, 4 tahun baru bisa bicara bagus dia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa dari dulu sudah bisa bicara. Kalau dia bicara sekarang, Allah membicara dengan sekarang itu namanya pembicaraan yang dikehendaki dengan tema apa, dengan siapa itu terserah Allah. Maka sudah saya sampaikan saya kira pada waktu kemarin istilah para ulama itu adalah qadimun uh, nau hadithul ahad. Ini terkait dengan sifatul kalam ya. Qadimun nau hadithul ahad. Artinya dari dulu Allah SWT sudah bisa bicara, bicara. Tapi kalau dia ada bicara uh, waktu itu dengan Nabi Musa atau dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka pembicaraan itu disebut dengan hadithul ahad. Artinya kejadiannya kapan saja bisa. Kalau dikehendaki oleh Allah dengan siapa dengan tema apa. Itu terserah kepada Allah. Kemudian juga perbedaan berikutnya, di samping dari sisi zat, kemudian wujud, kemudian sifat, ya, kemudian tadi perbuatan dan sebagainya, berikutnya juga adalah dari sisi zat, besarnya. Ini tadi, tadi kita katakan wujud yang pertama, ya, keberadaannya, kemudian tadi sifatnya, kemudian zatnya. Yang keempat adalah kita katakan bahwa memang, kata asyik, bahwa kita melihat di dalam makhluk ini. Sama dalam namanya tapi berbeda dalam hakikatnya. Jadi Asyik ingin memberikan semacam perbandingan begitu ya. Bahwa di sesama makhluk saja itu berbeda gitu. Kita punya tangan enggak? Punya. Semut ada enggak tangannya? Ada. Ontak ada enggak tangannya? Ada. Tapi kita sesama makhluk saja pun beda gitu dalam perkara tangan. Padahal sama-sama tangan kan. Nah, kan itu yang disampaikan oleh Asyik. Termasuk juga yang terakhir kita bahas terkara, terkait dengan ru'yah. Ru'yatullah. Melihat Allah SWT. Ya. Itu yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin dan itu yang sudah kita sampaikan. Terkait dengan ru'yah atau melihat Allah SWT. Kata Nabi SAW dalam hadis yang oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna qamara laylatal ya kata nabi sallallahu alaihi wasallam kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama la tudamuna fi kalian tidak akan berdesakan dalam melihatnya nah kan itu sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ya bahwa kemudian ada yang mengatakan mungkin ada yang mendebat begitu kira-kira ya ini kan berarti sama dong sebagaimana kita melihat bulan Ah, gitu ya. Maka jawabannya kan dari, dari, dua sisi ya. Jawabannya ada dari dua sisi. Di yang pertama secara global sebagaimana disampaikan oleh Syekh bahwa tidak mungkin terjadi ta'arud. Ta'arud itu artinya pertentangan ya antara kalam Allah dan kalam Rasulnya. Ya. Karena ini yang disampa yang di yang menyampaikan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi hadisnya sahih di dalam Bukhari dan Muslim. Ya. Nggak mungkin terjadi ta'arud. Ya? Semuanya datang dari Allah Dan Allah katakan tidak mungkin ada perbedaan. Dan tidak mungkin ada pertentangan. Kalaulah Al-Quran itu bukan datang dari Allah. Bukan datang dari sisi Allah. Tentulah mereka akan mendapati di dalamnya perbedaan yang sangat banyak. Tapi adakah perbedaan antara Al-Quran dan Al-Quran? Dalam Al-Quran sendiri tidak ada ta'arud. Al-Quran dengan sunnah juga tidak ada ta'arud. Tidak ada tidak ada yang namanya pertentangan ya. Itu dari satu sisi dulu. Ya. Kemudian disampaikan pada pertemuan yang lalu juga bahwa kalau eh, apa namanya ini eh, terkait dengan masalah eh, melihat ini ya sudah disampaikan secara mujmal kemarin jawabannya itu bahwa tidak mungkin ada tarut ta kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada ta'arud yaitu pertentangan maka kita katakan bahwa kalau kita temukan ada indikasi ada semacam ta'arut gitu kan, ada semacam eh, pertentangan, maka kewajiban kita adalah mengembalikan nas yang bersifat mutasyabih ya kepada yang muhkam. Begitu caranya. Ya, yang mutasyabih kepada yang muhkam. Dan inilah uh, thariqatu ar-rasikhina fil ilmi. Inilah merupakan cara atau jalan yang ditempuh oleh mereka-mereka mereka yang kokoh dalam perkara-perkara ilmu, ya perkara ilmu. Baik jadi tidak ada ta'arud dalam pengertian bahwa e, Allah wassalam mengatakan dirinya tidak akan sama dengan makhluk, ya dan Nabi mengatakan bahwa kita akan melihat Rob kita nanti pada hari kiamat dan ini sangat nikmat yang sangat luar biasa, ya sebagaimana melihat komar bulan tidak akan ada ta'arud artinya nggak mungkin sama. Ya, tidak mungkin walaupun Nabi SAW mengatakan bahwa e, kita akan melihat seperti bulan ini sudah kita jelaskan dulu pada pertemuan yang lalu kan begitu ya bahwa ya tidak akan ada ta'arud. Nah, sekarang kita akan rinci jawabannya supaya lebih jelas lagi. Ya, satu sisi kita katakan tidak ada ta'arud. Allah Subhanahu mengatakan laisa kami syai' itu final. Kan begitu, ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa suatu apapun. Ya, Meskipun Nabi SAW mengatakan eh, kalian akan melihat Rob kalian seperti melihat bulan, ini bukan berarti bahwa sama tidak. Kita lihat jawaban secara eh, terperinci dan ini yang akan pembahasan kita pada pertemuan ini. Jadi saya sampaikan ini sebagai pengantar ya, sebagai mukadimah dan sebagai latar belakang terhadap eh, pembahasan kita yang akan yang akan kita jelaskan berikut ini. Karena memang perlu saya sampaikan bahwa kajian ini sedikit agak butuh konsentrasi aja ya, insya Allah mudahnya, tidak terlalu berat-berat banget gitu kan. Tapi kalau kita pahami dengan baik, insya Allah ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada kita dalam menjalani kehidupan beragama kita. Karena apapun ceritanya, kita akan kembali kepada Allah SWT Sehebat apapun kita, terkenal apapun kita, ya di ujungnya adalah kematian juga gitu kan. Ujungnya adalah kematian juga. Ikhwati fillah azani ta'ala wa iyakum jamian para pemirsa salam TV yang berbahagia yang masih setia mengikuti acara kajian kitab syarah kitab uh, al-aqidah al-wasitiyah. Wa ammal jawabul mufassal, adapun jawaban secara mufassal yaitu terperinci. Tadi kan jawabul mujmal kita katakan nggak mungkin sama, Walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu tidak tidak mungkin sama. Sekarang kita lihat jawaban yang terperinci bagaimana. nasin Kita akan menjawab semua nas ya dengan uh, biainihi artinya dengan uh, letterleknya gitu ya panakul maka kita katakan. Jadi saya ingin memberikan perincian yang lebih uh, tegas lagi gitu ya kita katakan inna qaulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna alqamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi sesungguhnya kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama la tudamuna fi ru'yatihi tidak akan kalian berdesakan dalam melihat rob kalian itu Kata Asyih, Laisa tashbihan bil mar'i, ya leisa tasbihan lil mar'i bil mar'i ini bukan penyerupaan ya lil mar'i bagi yang dilihat terhadap yang dilihat gitu objeknya ini bukan penyerupaan objek jangan diserupakan Allah wajjal itu seperti bulan gitu ya Lesa tasbihan lil mar'i bil mar'i ya walakin nahu tasbihun liru tapi yang menjadi tasbih yang diserupakan di sini adalah liru ya tibiru apa melihatnya itu Ya, melihatnya itu bukan yang dilihat itu sama berarti Allah sama seperti bulan tidak bukan itu jadi cara melihatnya itu yang 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 di apa namanya ini bagaimana kita melihat bulan sebagaimana kita akan melihat bulan maka kan dijelaskan hadis berikutnya tidak akan kita berdesakan melihatnya kan itu la bi selengkapnya nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana mana tetap di salam tipi sahabat keluarga muslim jadi ikhwati fillah Allah taala wa jami'an. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La nabi ru'yati. Kata Nabi kalian tidak akan berdesakan, tidak akan berdesakan kalian melihat. Hari ini kalau adalah bulan purnama umpamanya, ya. Itu bagaimana bulan purnama itu? Apakah orang Indonesia berdesakan dengan orang Amerika umpamanya atau dengan orang Saudi atau dengan orang Turki umpamanya? Enggak, masing-masing bisa melihat dengan bebas gitu kan. Enggak ada orang berdesakan lihat. Karena memang luar biasa gitu kan. Kalau kita lihat lihat bulan ini salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini bukan penyamaan lil mar'i bil mar'i, objek yang dilihat dengan objek yang dilihat. Bukan 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 penyamaan itu, walakinnahu tashbihun liruyati birru'ah, tapi penyerupaan bagaimana melihatnya. Ini jadi yang ditashbih itu ru'yahnya bukan mar'inya, bukan yang dilihat. Nanti kau dilihat berarti sama dong Allah SWT dengan bulan kan begitu jadinya. Bukan, bukan itu yang ditashbih di sini. Yang ditashbih atau diserupakan itu bagaimana kita melihat, sebagaimana kita melihat bulan hari ini di dunia ini, ya kita kan nggak berdesakan melihatnya. Kata, Nabi La Nabi Jadi hadis ini sebenarnya jelaskan di ujung hadis itu sebagai penjelas terhadap yang di depannya gitu ya. Baik, tarawna kama tarawna fal kafi fal kama tarawna ini kan dari sisi bahasa ya. Kaf ya, fal kafu kama tarawna dakhilatun ala masdar muawwal. Jadi ada istilah dalam bahasa Arab itu disebut dengan masdar muawwal. Masdar muawwal itu biasanya adalah dia ya sebenarnya an dengan piil gitu ya, tapi bisa juga ma di sini karena dia ma di sini li anna ma ma masdariyah dalam bahasa Arab itu ada disebut dengan mamas masdariyah karena ma banyak ya ada ma napi ada ma mausul ada ma istifham ada mamas masdariyah nah, ini mamas masdariyah namanya ini tentu grammar bahasa Arab ya waktu wa kalam dan takdirul kalam sepertinya yang disembunyikan seperti ini bahasanya karu yatikum al qamar lailatal badr ah gitu jadi sebenarnya kalau kita ingin baca dengan kalau kita keluarkanlah masdar awalnya gitu ya, maka jumlahnya begini. Kalimatnya jadi begini. Innakum satarauna rabbakum ya karu'yatikum al-qamar laylatal badr. Ah gitu dia. Jadi kama tarawna itu bisa kita ganti kalau kita ingin mengeluarkan masdar awalnya. itu menjadi kama karu'yatikum. Ah demikian ya. Karu'iyatikum al-qamar laylatal badr. Jadi kama tarawna itu bisa dirubah atau diganti posisinya karena ini mastermu awal pada hakikatnya karu yatikum al kamar karu jadi kama Taruna karu yatikum ini kan maknanya adalah uh, yang kamu lihat ya yang yang kamu lihat di domir antum Taruna itu antum jadi ru tikum makanya ini pakai kum di sini kan karu yatikum al kamar adalah Badri. Wahina idan yakunu tashbih luru'yah biru'yah. Maka ketika itu yang ditashbihkan atau yang diserupakan penglihatan bagaimana melihat itu ru'yah bir labil ru la bil mar'i bil mar'i bukan objek yang dilihat gitu jangan nanti disamakan oh berarti Allah sama dong Pak Ustadz dengan bulan ah bukan melihatnya itu kita hari ini bagaimana melihat bulan bisa kita lihat dengan jelas kan ya apakah kita berdesakan tidak ah gitu jadi maksudnya di sini tidak ada tashbih, tidak ada pe -e, penyerupaan di sini. Jadi maksudnya ini yang ini yang mau mau dibantahkan di, di awal sudah diberikan e, apanya kunci-kuncinya kan gitu dari empat yang hal yang kita katakan itu ya, yang disampaikan saya sampaikan di awal tadi bahwa tidak sama asal kejadiannya, kemudian juga wujud e, e, sifatnya, kemudian juga Zatnya, kemudian juga antara makhluk saja pun sama ten, namanya, tapi beda hakikatnya kan gitu. Seperti tangan tadi. Nah ini ini sebenarnya ingin dijelaskan bahwa kalaupun kita dapat nas-nas yang seperti ini, ini tidak kita tidak bisa kita tetap apa namanya tidak bisa kita serupakan juga gitu. Karena kita dulu dikunci dari empat empat apa tadi kan empat alasan yang sangat jelas tadi itu. Ah ya. Jadi kita katakan bahwa yang ditashbih di sini atau yang diserupakan di sini bukan objek yang dilihat tetapi melihatnya itu. Ah, demikian ikhwati fillah a'azzani taala wa iyyakum jami'an. Wal muradu annakum taraunahu ru'yatan wadihatan kama taraunal qamar lailatal badri. Dan maksudnya kata Asy Muhammad ibnu Shalih Al Utsaimin annakum bahwa kalian itu orang-orang beriman, kalian akan melihat Allah dengan melihat yang sangat jelas. Kama tarunal badri sebagaimana melihat bulan di malam purnama. Jadi itu, itu, itu yang mau dikejar di dalam hadis ini gitu ya. Jadi bukan penyerupaan Allah dengan bulan tidak. Ya, tidak itu. Tapi yang yang dimaksud di sini bagaimana kita melihatnya. Ya, bukankah manusia hari ini melihat bulan tanpa berdesakan, melihat bulan dengan jelas. Begitulah insyaallah taala orang-orang beriman ya akan melihat dengan jelas rob mereka pada hari kiamat dan itu sangat nikmat yang sangat luar biasa ya <tod> annakum tarawnahu ru'yatan wadih melihat penglihatan yang jelas kama tarawnal qamar lailatal badri sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama walihada aqabahu oleh karena itu nabi SAW menyertakan atau mengiringi perkataannya la nabi kalian tidak akan berdesakan untuk melihatnya. ai la nabi tidak akan kalian saling uh, menyusahkan, tidak akan saling membahayakan dalam melihatnya. Kalau berdesakan itu kan membahayakan kan? Kalau kita ada senggol sana, senggol sini gitu kan? Ah, gitu. ini tidak. fazala al iskal al-an maka hilanglah yang namanya uh, iskal, artinya hilanglah uh, problem atau hilanglah masalah di sini sekarang. Artinya kalau ada orang yang mempermasalahkan, oh kalian bilang Allah SWT tidak sama dengan makhluknya. Ini buktinya ada hadis ini. Allah SWT, kalian melihat Allah seperti melihat bulan. Bukan maksudnya ditashbih, bukan yang ditashbih itu Allah dengan bulan. Tidak, na'udzubillah min dali. Tidak mungkin, itu mustahil. Yang dimaksud di sini bahwa kita akan melihat Allah SWT dengan jelas. Tidak akan kita berdesakan. Bagaimana manusia hari ini melihat bulan waktu di dunia ini. Kan begitu. Itu 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 itu, yang mau dijelaskan gitu. Sehingga Nabi SAW pun menjelaskan di akhir hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, la tudamuna kalian tidak akan berlesakan dalam melihatnya. Ikhwati fillah, a'azani taala wa iyyakum jami'an. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini bukan menashbihkan ataupun menyerupakan Allah Subhanahu wa dengan bulan. Tidak, jangan dipahami, jangan disalahpahami hadis ini. Ya, hadis ini sahih Bukhari dan Muslim tapi yang dimaksud adalah bagaimana kita melihatnya. Kita akan melihat Allah SWT dengan penglihatan yang sangat jelas. Sebagaimana manusia hari ini bisa melihat bulan dengan jelas. Tidak berdesakan. Begitulah kelak orang-orang beriman akan melihat roh mereka pada hari kiamat. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, Ini kenikmatan yang paling puncak. Ya, jadi bukan kalau dibandingkan dengan melihat dengan masuk surga saja itu sudah nikmat luar biasa gitu kan. Tapi meruqyatullah melihat Allah itu adalah kenikmatan yang tidak ada taranya. Hujatabilah azani Allah taala wa iyakum jami'an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin memberikan contoh, memberikan beberapa contoh yang kalau dipahami mungkin letterlek orang akan tergoda gitu kan. Orang akan akan mentasybih Tapi kalau orang yang memiliki dasar, sebagaimana kita sudah sampaikan di awal-awal tadi, nggak mungkin sama. Biar bagaimanapun, ah, gitu dia. Meskipun ada hadis-hadis ataupun uh, mungkin ada ayat, tapi ada kan dikunci. Lihat kami selihi. gitu kan. Kalau ada hadis umpamanya yang mungkin nyerempet nyerempet gitu, ini tidak. Jangan disalahpahami, jangan disalahartikan, jangan disalah maknai. Ini semuanya dijelaskan oleh para ulama. rahimahumallahu taala rahmatan wasi'atan. Kita lihat contoh berikut ini. Jadi asy ingin memberikan penjelasan ke kita meskipun mungkin ada hadis-hadis yang menurut kita secara zahirnya ini kayaknya tasybih, tidak tasybih. Tidak. Maka kita lihat di sini ikhwati fillah, a'zani Allah taala wa iyyakum jami'an para pemirsa ya, para pemirsa Salam TV yang masih setia bersama kita pada saat ini. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha khalaqa adama ala suratihi. Sesungguhnya Allah azza menciptakan Adam di atas bentuknya Allah. Nah, ini ini akan lebih ini lagi kan? Lebih mungkin kalau orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang kurang ilmu, oh sama dong. Allah SWT dengan Adam. ini, 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 ini yang perlu kita luruskan, ini yang perlu kita jelaskan ya. Kita sekarang ini bicara tentang ya tidak boleh kita tampil. tidak boleh menyerupakan, tidak boleh memiripkan, kan gitu. Tidak boleh apa namanya ini memisalkan Allah SWT dengan makhluknya. Ini yang mungkin kita kejar. Ini juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini juga riwayat Al Imam Al Bukhari dan Muslim. Kita lihat. Ikhwatul Filah, Azza wa Jalla, wa Iyyakum Jami'an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah khalaqa Adama ala suratihi sesungguhnya Allah azza wajalla menciptakan Adam di atas bentuknya Allah. Ah gitu ya. Wa suratu mumatsalatun lil ukhra yang namanya satu bentuk itu menyerupai ya ataupun uh, seperti mem memirip dengan yang lain yang namanya surah Kan itu bentuk itu mumasalatun mumasalatun lil ukhra itu mirip kepada yang lain atau serupa dengan yang lain. Ya, wala yuqalu suratan illa mumasalatan lil ukhra dan tidak di, dan tidak masuk akal satu bentuk kecuali dia sama dengan bentuk yang lain. Ini 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 yang akan disampaikan oleh Asyih dulu apa namanya ini pem, pembukaannya atau pengantarnya terhadap hadis ini nanti kita jelaskan bagaimana selengkapnya insyaallah taala kita jawab nanti ini secara mujmal dan mufassal insyaallah taala setelah yang satu ini jangan ke mana-mana tetap bertahan di Salam TV sahabat keluarga muslim Kutfillahu azanillahu taala wa iyakum jami'an. Jadi wa suratu mumathilatul lil ukhra. Satu surah, satu bentuk itu me, me apa namanya ini menyerupai terhadap yang lainnya. Wala yuqalu suratan illa mumathalatan lil ukhra. Ya, tidak uh, tidak mungkin satu bentuk kecuali uh, sama dengan yang lainnya. Ya, namanya surah. Surah itu apa ya? Semacam Eh, fotokopiannya gitu kira-kira ya walihada oleh karena itu kata syekh aktubulaka risalatan aku menulis kepadamu satu surat summa tudkhiluha al alah al fotografia kemudian engkau masukkannya ke dalam fotografi ya nah, fotografi atau semacam fotokopi gitu ya wa rujur risalah dan keluarlah surat yang eh, apa namanya ini satu surat Kan tadi ditulis surat lalu dimasukkan ke alat fotokopi gitu kan. Maka keluarlah surat berikutnya. Fayuqal hadihi suratun hadihi suratu hadihi. Ini adalah foto terhadap ini atau bentuk terhadap ini. Gitu kan. Jadi kalau kita punya satu surat. Ya ada semacam surat atau dokumen gitu kan. Lalu kita fotokopi. Bukankah dokumennya mirip dengan aslinya? Iya dong. Kalau enggak orang pun enggak mau terima gitu kan. Kalau kita mau daftar umpamanya kan sesuatu pekerjaan ataupun mau sekolah atau kuliah pasti ada syarat-syarat administrasi -syarat, yang harus dilengkapi kan berkas lah istilah orang diantaranya apa fotokopi KTP fotokopi uh, mungkin ijazah terakhir fotokopi keluarga apa namanya kartu keluarga dan lain-lain ini fotokopi dengan aslinya kan mirip gitu kan nggak mungkin dong fotokopinya begini miripnya aslinya gini ya, mana terima orang gitu dan nggak mungkin fotokopi itu berdusta gitu kan artinya fotokopi itu pastilah memang alat yang diciptakan memang dibuat untuk uh, apa ya untuk memiripkan gitu kan hasil apa namanya memiripkan hasilnya dengan aslinya gitu kira-kira ini 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 dibentuk surah itu bentuknya begitu. bainal huruf wal kalimat dan tidak ada perbedaan antara huruf dan kalimat iya kan yang namanya di fotokopi pasti keluar yang surat yang sama atau dokumen yang sama. Fasura mutabiqatun li surah. Maka satu bentuk itu menyerupai terhadap bentuk yang lain. Artinya fotokopiannya dengan aslinya itu sama bentuknya. Wal -qail. dan yang mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratihi ar-rasul alaihi salatu wassalam dan yang mengatakan Allah Azza wa menciptakan Adam di atas bentuknya Allah itu siapa yang mengatakannya ar-rasul alaihi salatu wassalam rasul semoga salawat Allah dan salam tercurahkan kepadanya siapa li rasul ini a'lam adalah manusia yang paling 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 mengetahui tentang Allah. Wa asdaq yang paling jujur. Wa ansah yang paling tulus dalam memberikan nasihat. Wa afsahul khalqi dan manusia yang paling fasih. Ini dia sifat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling berilmu, manusia yang paling jujur, manusia yang paling tulus dalam memberikan nasihat, manusia yang paling fasih. Beliau yang mengatakan ini. Diriwatkan hadis ini sahih Bukhari dan Muslim. Kalau tadi doaib mungkin kita oh ini kan hadis doaib ngapain dipakai gitu kan? Oke, okay. ini bukan hadis doaib, ini hadis bukhari dan muslim lagi mutafakun alaihi. Jadi ini bukan bukan istilah orang hari ini bukan bukan hadis asal, bukan hadis kaleng-kaleng gitu kira-kira ya. Ini bukan hadis asal-asal gitu, asal yang penting uh, ada tidak. Ini hadis yang kuat yang menjadikan hujah ya. Jadi jadi kita dari di sini Syekh ingin mengatakan kita beriman aja, udah. Ah gitu. itu yang ditekankan oleh Syekh oleh Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Kenapa rahimahullah? Kenapa? Karena yang mengatakan ini rasul gitu. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim ya udah imani aja, selesai. Ah begitu kan? Kemudian wal jawabul mujmal, jawab secara mujmal kita akan lihat karena jawaban ini akan ada dua jawaban ya. Pertama, jawaban al-mujmal secara global dan akan ada jawabul mufassal secara terperinci. Al-mujmal secara terperinci kita ingin jawab. Kan yang ini kita tegaskan, yang ini kita cari sebenarnya kan tidak ada tampil, tidak ada penyerupaan, tidak ada uh, permisalan antara sang khaliq dengan makhluk. Meskipun hadis ini bagi sebagian orang mungkin ini berbahaya gitu kan. Oh ini sama dong. Ini kita katakan tidak. Ini mau kita jawab secara global dan terperinci juga insyaallah taala. asy shaykh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan wal jawabul mujmal jawaban syarat global an naqula kita katakan la yumkin an nunaqidha hadzal hadits qawluhu taala laisa mithlihi shay'un. tidaklah mungkin hadis ini membantah tidaklah mungkin hadis ini membatalkan perkataan Allah Subhanahu wa taala apa kata Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa sesuatu apapun ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal apapun dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Dan enggak mungkin. Enggak mungkin yunaqid. Ini tidak mungkin membatalkan, tidak mungkin terjadi pertentangan antara hadis dengan ayat ini. Itu kan ayat Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syura ayat 11 kan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dua-duanya ini, ini yang perlu kita camkan dulu dalam hati kita. Tidak mungkin ini terjadi pertentangan antara keduanya. Enggak mungkin ini saling membatalkan, saling kontradiktif. Ini tidak mungkin. Dan ini sudah kita sampaikan bolak-balik ya. Fa'in yassarallahu laka jam'a fajma. Fa'in yassara. Fa'in yassarallahu laka jam'a fajma. Fajma. Maka jika Allah SWT memudahkan kepadamu untuk bisa mengkompromikan, tajma, maka kompromikanlah. Jadi kata beliau, Kalaulah kita melihat, kayaknya ada pertentangan gitu. Maka cara yang pertama, kalau Allah mudahkan bagi kita karena ada ilmu, ya, maka yang sebaiknya adalah kita bukan mempertentangkan, tapi kita jamak kita kompromikan. Wa'ilam yatayasar, kalau nggak mungkin mengkompromikan, Ah, antara dua dalil tadi antara ayat dan hadis fakul ah, maka katakanlah aman nabihi kulumin indi robbina kami beriman dengannya kulumin indi robbina semuanya itu datang dari robb kami ini kan hadis tersebut bukankah hadis itu wahyu dari Allah kepada nabinya iya selesai kan karena Nabi saw nggak mungkin bicara tanpa wahyu dan Allah mengatakan nama yang tiku anil hawa in huwa ala wahyu kan begitu dan gak mungkin Nabi SAW lancang. Ya, gak mungkin lancang beliau SAW. Dan itu mustahil. Beliau membuat satu hukum yang Allah SWT tidak setuju umpamanya. Beliau membuat satu apa namanya ini? Satu ketetapan yang Allah SWT tidak 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 setuju. Ya, tidak ridha dengan itu. Ya, itu mustahil. Dan syariat ini sudah sempurna, sudah dikunci, sudah selesai. Ah, kan gitu ya. Dan juga dulu para sahabat juga enggak enggak ada ini komentar mereka ketika diturun. Dan mereka yang paling fasih bahasa Arab tahu mereka artinya dan sebagai macamnya, gitu kan? Jadi, cara pertama jawaban mujmalnya adalah kalau kita menemukan hadis yang sepertinya ada kontradiktif antara hadis dan ayat, umpamanya, maka yang pertama kita kompromikan. Kalau tidak mungkin mengkompromikannya, cukup kita katakan, "Aman, Nabihi, min indi robbina. kita beriman dengannya, semuanya datang dari Rabb kami." Beriman maksudnya apa? Kita beriman dengan semuanya itu karena semua itu datang dari Rob kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan kamu mungkin bertentangan. Walaupun itu hadis, hadis hakikatnya juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Wa aqidatuna Subhanahu wa Ta'ala Dan aqidah kita, ya, keyakinan kita, keyakinan kita bahwasanya Allah tidak ada yang semisal baginya tidak ada yang semisal tidak ada yang serupa dengan Allah. Fabihada maka dengan ini taslamu amamallahi Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ini engkau akan engkau akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan akidah yang seperti ini engkau yakini bahwasanya Allah wa tidak ada yang semisal dengannya, maka engkau akan selamat. Karena ada hadis tadi kan Semuanya Allah menciptakan Adam ya di atas bentuknya Allah. Karena memang ada juga orang yang di sana mengatakan maksudnya domir itu kembalinya ke ke Adam gitu. Ini tahsilul hasil untuk apa? Sungguhnya Allah menciptakan Adam dan sebentuknya Adam. Ya ini apa? Enggak enggak ada. Dan ulama salaf mengatakan yang benar domirnya kembali kepada Allah. Nah, itu ya kembali kepada Allah yaitu inallah Allah Adam ala suratihi ai suratillah. Karena memang ada hadis yang lain meskipun itu diperdebatkan dalam hadisnya dikatakan inallah Allah Adam ala suratir rahman. Dalam hadis yang lain Ya, <tuh>. inna Allah khalaqa adam ala surati Rahman wa Pun itu hadis diperdebatkan oleh para ulama. Ya, tapi paling tidak itu kan mendukung ya. Ya, hadis yang sahih uh, pada asalnya ini gitu kan, Sahih Bukhari dan Muslim ini. Ikhwati fillah azza ni Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa hadza kalamullah wa hadza kalam rasulihi. Ini adalah perkataan Allah dan ini adalah perkataan Rasul. Wal kullu haqqun, semuanya benar. Iya kan? yang mengatakan laisa syai'un ya Allah yang mengatakan innallaha khalaqa adam ala surati ya nabi keduanya wahyu ya semuanya kan benar gitu kan wala yumkin an yukadzibu ba'dahu ba'dan dan tidak mungkin salah satu yang satu sama yang lain saling mendustakan saling kontradik ini tidak mungkin li'annahu kulluhu khabarun wa hukman kayyansakh. karena semuanya itu berita dan tidaklah hukum yang bisa dinasahkan ini bukan ini bukan satu hukum yang bisa membatalkan hukum yang lain. Betul memang dalam pembahasan usul fiqh itu ada ada kan ada ayat menasahkan uh, hadis atau hadis menasahkan itu ada. Tapi ini bukan bukan hukum, ini khobar, berita yang disampaikan. Dan ini tidak ada masalah begitu. Ikhwati fillah azza ta'ala wa iyyakum jami'an tampaknya waktu kita uh, sudah berakhir ya untuk episode kali ini insyaallah taala kita akan sempurnakan kita akan ketemu di lain kesempatan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik hada wa sallallahu wa sallama wa barakallahu alannabi Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa